Kasus pembunuhan yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu itu diawali penemuan jenazah keduanya pada 18 Agustus 2021. Hingga kini, polisi belum mengungkap siapa dalang di balik kasus perampasan nyawa di Subang tersebut. Meski sudah ada perkembangan signifikan, Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono mengatakan sulitnya mengungkap kasus tersebut. Tadi masalahnya kan ini kompleks sekali gitu ya. Karena apa yang terutama adalah tidak ada saksi yang melihat daripada kejadian itu sendiri ya. Tidak ada saksi itu. Sehingga bagaimana Polri mengungkap daripada kasus ini dengan melakukan olah TKP, mencari bukti-bukti yang berhubungan dengan kejadian itu. Dari bukti-bukti itulah nanti akan diteliti oleh penyidik sehingga penyidik dapat mengungkap kasus itu. Ia mengatakan penyebab belum terungkapnya kasus tersebut karena tidak ada saksi yang melihat kejadian itu sendiri. Polri bekerja terus menyelidiki kasus tersebut berbekal dari barang bukti, olah TKP hingga keterangan saksi terkait. Polres Subang sejauh ini sudah dibantu penyidik dari Polda Jabar dan Bareskrim Polri.